Oke, everyone, welcome back to Dragnel OPBR. Oke, langsung aja, kali ini kita akan menampilkan video gacha hero ekstrim terbaru dengan akun RD5000. Nah, ini dia hero-hero akun RD-nya. Sudah lumayan ada hero-heronya ya. Mantap banget nih akun. Baru level 1, guys. Solonya masih fresh. Ada gold fragmentnya juga 1000 lebih. Bisa auto kita naikin levelnya. Mantap banget. Dan juga di sini kita punya item-item boosting dan item medalnya. Wow, mantap banget nih. Cocok banget nih buat pemula yang mau main dari nol. Karena ini masa depan udah cerah banget kalau udah kayak gini. Tinggal gacha aja di banner-banner Hero X. Yap, yang mau beli langsung aja hubungi Instagram kita ya, Dragnel OPBR nama Instagramnya, atau hubungi nomor WA kita. Sudah tercantum semua di deskripsi ya. Kalian lihat di inboxnya aja banyak banget nih RD-nya belum diklaim. Karena ngeklaim RD itu maksimalnya 5000. Jadi harus kita gunain dulu RD-nya baru kita klaim nih semua. Gila, mantep banget ya. Nah, ini kita stok banyak ya yang kayak gini. Yang mau silahkan langsung hubungi aja sebelum kehabisan nih. Biasanya kalau lagi banner ekstrim ini banyak banget yang beli akun RD ini nih. Karena kita emang butuh banyak banget RD ya buat gacha banner ekstrim. Belum lagi nanti banner movie red, belum lagi nanti banner ekstrim selanjutnya. Oke deh, langsung aja kita mulai. Bisa dilihat di sini, ini dia bannernya menggunakan tiket warna hitam kombinasi merah ya. Jadi dia gua rantetnya bukan pakai black ticket yang ini. Black ticket yang di atas itu tetap buat buah Hancock yang mode stampet. Nah, buat ini nih. Buat yang udah punya buah, mendingan gacanya nanti aja habis event buah ini habis. Nanti lumayan black ticketnya bisa kalian dapatkan hero barunya. Bentar lagi tuh buah selesai tuh. Jadi sabar aja dulu kalau mau gacha banner Extreme Zipper ini. Jadi total untuk mendapatkan gua rantet zipper ini sekitar 2000 RD ya. Kalian harus kumpulkan sampai sekitar 30 tiket. Tapi kalau hoki bisa langsung dapat. Nah, sampai step 5 nih kalau mau. Kalau ampas sampai step 5 kalian guys. Tuh habis sampai 2000 RD. Gila nggak tuh? Ya semoga aja kalian nggak ada yang ampas ya. Selalu dapat di tanpa gua rantet maksudnya. Nah, ini ada juga banner solonya yang bukan banner step, tapi kekurangannya ini kalian nggak bakal dapat tiket kalau gacha di situ. Mendingan gacha di sini dapat tiket. Tiketnya bisa dapat, bisa dipakai juga nanti. Tapi kata orang emang kalau mau hoki di banner yang solo sih. Cuman itu juga hoki-hokian guys, sama aja sih. Balik lagi ke keberuntungan kita. Oke, ini dia hero-nya. Emang ini keren banget sih, defender termeta saat ini. Yap, langsung aja kita mulai. Kita otak-atik dulu, semoga aja bisa langsung dapet. Wih, dapet satu aja cukup, kita sisain buat banner movie red dan banner extreme selanjutnya. Oke, kita mulai. Kita lihat apakah awal yang baik. Tiga orang. Hartanya lumayan. Apakah bendera berwarna? Berwarna warna emas, gila. Set. Apa yang didapat nih? Kita butuh bendera defender nih. Yang megang snake man. Oh, kalau nggak bonci man, defender, gila. Langsung dapat. Widih. Ya elah, begituan dapetnya. Aduh, kebiasaan. Dia awal-awal kita langsung di prank guys. Dia awal-awal langsung di prank. Sadis banget. Udah bener defender yang megang gear 4. Konyol banget. Tuh defender lagi. Wih. Wih, apaan tuh? Ya si badut. Tapi awal yang baik sih, dapat dua defender. Oh, dapat tiket kita.
Ya semoga nggak perlu sampai gua rantet ya, gila aja abisin beribu-ribu RD, 2000 RD, sisa nanti tinggal 3000. Oh tapi masih ada yang di inbox sih, masih banyak. Slow aja sih. Bertiga lagi, tumpukan hartanya bagus, bendera pun emas. Yuk langsung gear 4, gila. Tapi attack ke era Rana ya. Elah si Banci. Parah. Gak apa-apa, baru dua kali. Yuk langsung yang ketiganya nih, dapat nih zipper nih. Zipper ya? Ya pokoknya itulah. Yuk dapat. Set. Apa yang terjadi? Tiga orang. Gila. Cakep banget nih. Widih. Set guys. Rame-rame guys. Pertama-tama langsung gear 4. Pakai jubah. Aduh, ampas. Pakai jubah rame-rame tadi tuh, padahal yang di atas bendera. Ternyata nih. Apa nih? Ayo dong, di terakhir-terakhir dapat zipper. Defender mulu dari tadi benderanya, guys. Ini tanda-tanda bakalan oke nih. Soalnya udah defender mulu yang keluar benderanya. Kan. Oke banget emang. di prank di PHP-in, guys. Aduh. Skip aja langsung lah kalau nggak ada harta karunnya. Udah jelas ampas itu mah. Oke, satu putaran nih selesai di step 5. Satu putaran, apakah putaran terakhir dapat? Yuk. Ya. Ampas, guys. Aduh, oke lanjut ke putaran berikutnya. Putaran kedua. Tiket baru dapat 4. Kurang 2 lagi, guys. Oke, lanjut. Kurang 2 lagi tiketnya. Putaran berikutnya semoga oke. Yuk, langsung. Bismillah, semoga oke. Apakah yang terjadi? Skip aja langsung lah. Defender tadi tuh. Widih, gila. Mantep banget. Set dah. Defender. Sekilas kita melihat sosok defender tadi. Beneran dikasih ternyata. Widih. Oke banget. Baru sebentar doang, guys. Baru satu putaran lebih dikit. Iya enggak? Wah, sayang nih tiketnya. Kita dapetin dulu biar bisa gacha di tiket. Yuk, kita lanjut lagi. Sebenarnya udah dapat satu cukup sih sebenarnya. Cuman kali aja sambil nyari tiket ya enggak dapat lagi. Nyata sendirian. Ngar banget kita. Ya udah enggak apa-apa, guys. Yang penting udah dapat. Yuk, enggak? Keren banget, sebentar doang kita gacha langsung dapet. Dah ini mah buang RD aja lah, kasih ke Bandai buat lo dah tuh, buat lo 50 RD. Kasih lagi. Kena prank lagi, guys. Gak apa-apalah, yang penting dapet, lumayan ya. Dapet hero bintang 4 juga udah bersyukur. Udah dikasih, masih aja lu gak bersyukur. Oke, kita klaim dulu. Widih, sekaligus ngeklaim RD, guys. Jadi 5000 lagi, mantep banget. Oke, lanjut kita ke step yang tiketnya nih. Lumayan, bisa dapat juga ini, guys, kalau hoki. Tapi yang jaminan pasti dapatnya ya di step 5 ya. Jangan terlalu berharap deh. Kita lihat nih. Wih, defender. Wih, berjubah. Ya elah. Sekilas mirip, guys.
Anjir. Marah sekilas mirip. Bener-bener suka ngeprank nih, beneran dah. Gokil banget. Konyol banget emang. Ngeprank mulu dari tadi, tapi enggak apa-apa ya deh. Yang penting udah dapat kita ya enggak? Oke, saatnya kita lihat hero-hero yang sudah kita dapatkan. Jeng jeng jeng, yo Zipper. Mantep banget, guys. Ini hero X yang berpotensi bakalan jadi limited. Soalnya dia movie. Limited dalam artian bukan gak bakal di rebanner lagi ya, tapi kemungkinannya lama banget. Kayak hero stampet lah contohnya, lamanya minta ampun bertahun-tahun, guys. Tapi kita gak tahu juga ya, hanya prediksi aja soalnya belum pernah sih ada X yang movie. Ya kita lihat aja nanti, semoga aja gak di limit kayak movie stampet, gila bertahun-tahun, parah banget. Ini yang suka defender wajib digacha, soalnya ini defender benar-benar lincah banget. Kalian bisa lihat langsung di reviewnya tuh, broken parah dah. Lebih enak pakai ini kayaknya daripada pakai Kaido yang kemarin ekstrim. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Yang mau beli akun RD kayak gini silahkan hubungi ke kontak kita ya. Oke, see you next video. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.